السلام عليك يا رسول الله. Bersimpuh di hadapan ibu dan bapak untuk menghantarkan sembah bakti Rosa. Terima kasih Rosa yang setulus-tulusnya, keharibaan ibu dan bapak yang terkasih. Untuk anak saya Rosa Wayuswati, mudah-mudahan berjalan dengan lancar akad nikahnya nanti. Saya sebagai orang tua hanya mengantarkan sampai sebening tetesan embun pagi. Ibu, bapak yang Rosa sayangi, rasanya tiada kata serta kalimat yang pantas dan dapat melukiskan rasa terima kasih Rosa kepada ibu dan bapak yang telah menyayangi dalam hatiku air wudu, membimbing dan mendidik Rosa selama ini. Ayah suci, ya Allah ya Rahman, jadikanlah pernikahan ini pernikahan yang penuh barokah, menjadi pembuka pintu rahmat bagi kedua mempelai, bagi kedua orang tuanya, bagi keluarganya, dan bagi seluruh umat. Oh ibu, merawat, membesarkan, dan menyayangi Rosa sejak Rosa masih di dalam kandungan sampai dengan dewasa. Betapa ibu dan bapak melakukannya dengan penuh kesabaran. Sukses ya Neng. Amin. Mudah-mudahan berkenan ibu-ibu yang hadir di sini dari Masjid Asauki dan tetangga-tetangga saya yang di sini, mudah-mudahan mendoakan anak saya sukses dalam menjalankan akad nikah nanti. 1, 2, 3 keluarga. Oh ya Wadud, jadikanlah kedua mempelai suami istri yang saling mencintai di kala dekatnya, saling menjaga diri di kala jauhnya, saling menghibur di kala dukanya, saling mengingatkan untuk ketaatannya, saling mendoakan untuk kebaikannya, serta saling sempurnakan dalam ibadahnya.